Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat amplifier kelas TDE Engine G77 rancangan Pak Kartino Surodipo ya. Di video sebelumnya saya membuat versi yang kelas AB-nya ya. Itu hasilnya sangat memuaskan, mulai dari suara, daya keluaran serta efisiensinya. Saya rasa sangat bagus dan cocok banget buat para pecinta kelas AB. Oke, langsung saja ke amplifier EE-nya. Berikut ini skema amplifier yang saya skema ulang di aplikasi ACEDA atau di situs aceda.com. Jadi rangkaian amplifiernya bagian kelas AB ini sama persis video sebelumnya ya, cuman ada penambahan untuk tracking kelas EE-nya. Untuk fiturnya, ini hanya saya tambahkan speaker delay dan DC proteksi ya. Fiturnya sangat minim karena PCB layout yang saya desain ini ukurannya hanya 3U 20 cm, ukuran hedging ya, untuk ukuran hedging 3U 20 cm. Dan berikut ini PCB layout yang saya desain. PCB ini bisa di-download di link yang ada di deskripsi, seperti yang kelas AB kemarin. Lubang untuk transistor final, buffer dan MOSFET-nya saya buat mirip castellated holes, tapi ini saya tambahkan throat hole yang kecil-kecil supaya lebih kuat, dan apabila mencopot transistor final sampai lapisan tembaganya itu terkelupas, throat hole yang kecil-kecil ini sebagai cadangan untuk sambungan layer atas dan bawah. Jadi kita tidak perlu repot untuk menyolder transistor dari bawah ya, kalau sampai lapisan tembaganya itu terkelupas. Sebelum perakitan, kita cetak dulu PCB-nya di jlcpcb.com. Untuk cara cetak PCB di jlcpcb.com, bisa simak video berikut ini. Kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau register jika belum punya akun. Kemudian klik Here Now, lalu klik Add Your Gerber, pilih dan upload file Gerber, kemudian tunggu sebentar sampai filenya terupload. Lalu pilih opsi PCB seperti jumlah PCB, warna PCB, ketebalan PCB, dan lain-lain ya. Jika sudah, klik Save to Card, lalu check out. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke video perakitan. Seperti biasanya, pasang komponen resistor dan diode dahulu ya, untuk memudahkan penyolderan. Pasang sesuai label yang ada di PCB. Untuk induktor inti udara 2,2 mikrohenry ini menggunakan kawat 1,5 mm yang dililit sebanyak 24 lilit ya. Ini dibagi dua ya, dibuat dua sub dengan diameter dalamnya yaitu 8 mm. Untuk lilitnya ini saya menggunakan mata bor dengan diameter
8 mm ya, supaya presisi ya. Untuk cara melilitnya itu 2 sub, jadi sub pertama 12 lilit, kemudian tambah lagi 12 lilit. Untuk arah putaran lilitannya itu bebas, tapi lebih baik ini arahnya sama ya untuk kedua induktor atau kedua lilitan. Untuk induktor bug step down-nya, ini core-nya saya menggunakan core MS130-125-2. Ini karena tempatnya terlalu ngepres, ini saya menggunakan kawat 1 mm sebanyak 2 rangkap ya. Ini dililit sebanyak 28 kali. Kalau untuk arah lilitannya ini bisa bebas ya, bisa dibuat antara kedua induktor itu bisa terserah. Tapi ya lebih baik sama ya arahnya ya, seperti yang induktor inti udaranya. Untuk RL Zobel, induktornya saya menggunakan kawat 1,5 mm dililit sebanyak 14 lilit di luar resistor 10 ohm 5 watt ya. Untuk transistor bias servo, ini saya jumper menggunakan kabel supaya bisa ditempel ke transistor final atau ke heatsink. Dan transistor bias servonya ini bisa diganti dengan BD139 atau MGE340 supaya bisa dibaut ya. Kalau pakai BC546 bisanya hanya dilem menggunakan thermal glue atau lem pasta heatsink. Kemudian pasang transistor driver MOSFET, driver amplifier, dioda Schottky. Untuk dioda Schottky-nya ini gunakan yang ori ya, agar performanya bagus. Dioda yang saya gunakan ini dioda dengan seri HER1603GD. Untuk heatsink-nya, kalau stereo bisa langsung menggunakan panjang yang 40 cm. Tapi karena nanti mau saya pisah, jadi heatsinknya ini saya potong separuh ya, saya buat 20 cm. Lanjut pasang kit ke heatsinknya atau ke pendinginnya. Jangan lupa diberi isolator untuk transistor non plastik ya, dan diolesi thermal pasta atau pasta heatsink. Pasang transistor final, jangan lupa tambahkan isolator dan thermal pasta juga. Tempelkan transistor bias servo ke transistor final atau bisa dipasang ke heatsinknya langsung. Gunakan fuse atau sekring 15-20 ampere. Kit amplifier EE engine ini sudah jadi dan siap untuk dites. Untuk pengetesan saya menggunakan SMPS 6KW atau 6000 watt. Produknya Silent Technology. Ini produknya asli Indonesia ya. Bagi yang berminat SMPS-nya, ini bisa kunjungi link pembeliannya di deskripsi. Sebelum kita pasangkan ke amplifier, kita tes dahulu untuk SMPS-nya dan setting tegangan output di 160 volt DC. Karena SMPS ini bisa diajus tegangan outputnya mulai dari 150 volt sampai 175 volt DC ya. Ini yang versi
khusus untuk kelas TD atau kelas EEE. Kalau yang pakai 90 volt dual itu juga bisa. Caranya itu di seri ya, antara kedua output. Kalau ini khusus untuk kelas TD atau EEE. Tegangan saya set di 160 volt DC CT atau sekitar 320 volt DC plus min. Lanjut matikan SMPS dan sambung kabel supply utamanya ke amplifier. Serta pasang supply speaker protector atau bagian proteksinya. Jangan sampai kebalik masangnya ya. Ini karena nanti bisa dor atau meledos. Untuk supply protector ini menggunakan supply 12 volt DC. Saya ambil langsung dari SMPS. Kalau menggunakan trafo bisa diambil dari tegangan ekstra trafo yang disearahkan ya, dan diberi regulator 7812. Oke, kita nyalakan lagi SMPS-nya. Ini amplifier sudah menyala, LED protect akan menyala sebentar dan relay speaker akan aktif. Set dahulu DCO-nya, pasang voltmeter DC di terminal output speaker. Gunakan DC milik voltmeter supaya lebih presisi atau lebih akurat untuk pengukuran DCO-nya. Ini DCO terbaca sekitar 130 mV. Setting DCO hingga 0 mV dengan memutar trimpot DCO di sini ya. Putar ke kanan atau ke kiri sampai terbaca 0 mV. Oke, mari kita coba cek berapa sih tegangan supply utama dan tegangan di transistor final saat standby atau di bagian kolektor transistor final amplifier saat standby. Jadi tegangan supply utama amplifier ini di 160 volt DC dan tegangan di bagian kolektor transistor final itu hanya sekitar 15 volt DC ya. Kok bisa kecil tegangan di transistor finalnya? Ya karena tegangan 160 volt DC itu di back step down atau diturunkan dan di tracking melalui output amplifier. Jadi ketika amplifier ada input yang masuk, maka keluaran amplifier akan naik dan saat itulah tegangan supply final amplifiernya juga ikut naik. Oke, kita coba pegang inputnya. Maka tegangan supply juga akan ikut naik ketika inputnya saya pegang-pegang ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati kerja amplifier EEE ini dengan melihat sinyal output dan supply rail plus min di kolektor transistor final. Jadi garis warna biru muda ini adalah output atau keluaran amplifier, hijau ini untuk rail plus kolektor final dan terbaca 17 volt ya, dan kuning min kolektor final atau tegangan supply di kolektor final yang PNP. Ini terbaca 17 volt juga. Dan ketika input saya pegang, maka outputnya akan naik. Begitu juga tegangan yang ada di kolektor final itu juga akan ikut naik seiring dengan amplitudo output. Inilah yang membuat amplifier ini lebih efisien, jadi tidak mudah panas ya. Kalau ada yang bilang tegangannya itu kecil dan ampernya besar, itu salah ya. Kalau kelas TD itu tegangannya juga ikut naik seiring dengan outputnya amplifier dan juga frekuensinya juga sama dengan frekuensi output amplifier. Tapi trackingnya ini belum aktif sepenuhnya ya, karena belum ada beban pada keluaran amplifier. Jadi amplifier ini sudah bekerja. Lanjut langsung kita tes saja dengan speaker dan input menggunakan musik. Kita pasang inputnya.
Dan inputnya ini belum balance ya, jadi plus ground saja. Ini sudah saya tambahkan potensio untuk volumenya. Ini saya tambahkan kipas 12 volt supaya lebih dingin. Supply-nya saya ambil dari tegangan supply proteksi ya, supply untuk kipasnya. Speaker yang saya gunakan ini speaker 15 in untuk tes kecil-kecilan saja ya. Nanti kita akan coba tes untuk keluaran dayanya dengan menggunakan dummy load. Untuk suaranya sangat merdu sekali, clarity-nya dapat, ini mantap pokoknya. Oke, sekian video amplifier G77 Engine. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.